Video amatir beredar di media sosial yang merekam sebuah truk forklift yang macet di tengah rel. Ban belakang truk forklift itu terlihat tidak bisa menaiki rel kereta. Padahal di saat itu sirine kereta api sudah berbunyi dan palang stop pengendara sudah menutup jalan. Terlihat para warga serta petugas perlintasan kereta yang sedang mencoba mendorong forklift yang macet tersebut. Warga dan petugas tersebut mencoba mendorong forklift dari bagian depan maupun belakang. Salah seorang warga bahkan mencoba mendorong forklift menggunakan sebuah kayu. Tampaknya ban forklift tersebut nyangkut di rel kereta, sehingga mengakibatkan forklift tidak bisa berjalan maju. Warganet menyayangkan bagi pengendara tidak serta-merta memberi bantuan padahal waktu itu jumlah pengendara lumayan banyak.